Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Chenko Takahiro. Oke, Takahiro people, di video kali ini aku mau bagi-bagi lagi desain. Desainnya tuh masih tentang kalender, tapi ini kalender partai ya, buat teman-teman yang main percetakan kalender atau bikin kalender rumahan. Nah, jangan bingung nih kalau misalnya teman-teman gak punya desainnya atau malas ngedesain. Jadi khusus membership, aku guys buat ini khusus membership. Ini akan aku kasih link Google Drive-nya seperti biasa nanti di grup. Jadi yang belum join membership, join aja dari sekarang. Tapi kalau yang gak join membership, gimana Kak Chen bisa masih dapet sih desainnya? Masih bisa, hanya saja kalian harus mengunjungi website takahiro10.com dengan segala jenis iklannya yang harus kalian skip gitu untuk mendapatkan file desainnya dan juga gak selengkap desain yang aku kasih ke membership gitu. Nah, langsung aja kita bagi-bagikan dan kita lihat dulu si desain template-nya dan sekalian kita lihat aja cara pembuatan aku bikin kalender itu ya, oke? Oke, jadi ini desainnya yang bakal aku bagiin. Ini tuh tonton bisa rubah sendiri ya kalau misalnya emang kurang serg sama desainnya. Ini kan aku formatnya Corel, jadi tonton bisa ganti misalnya nih mau pakai caleg yang fotonya di sana gitu kan. Terus namanya juga bisa teman-teman ganti. Tuh misalnya kayak Chenko di sini. Jadi udah enak kalau format Corel itu. Jadi ya kita mau cetak besar juga karena formatnya vektor. Jadi di zoom juga mau dicetak segede apapun ya bagus gitu ya. Terus ada peg 2 nya ini tuh. Ini udah kita bisa rubah kalau ada yang gastrek sama desain-desainnya tuh. Udah tinggal sat gitu tuh. Misalnya pakai foto Pak Prabowo yang gemoy gitu kan yang pakai Disney Pixar AI. Kalau nonton gastrek sedikit sama desainnya bisa dirubah-rubah aja atau terserah lah ya. Ini hampir semua partai aku bikin ya. Terlihat juga nih peg 2 nya tuh. Ya, jadi itu salah satu keuntungan kalian menjadi membership di channel Takahiro itu pasti bakal update terus desain-desain yang bakal aku bagikan buat teman-teman. Jadi ya saling bantu juga lah buat teman percetakan gitu kan. Jadi ya gak ada salahnya kalau teman-teman join membership di channel Takahiro. Nanti pasti bakal ada update terus setiap minggu atau mungkin 2 minggu sekali atau ya mungkin sesering mungkin aku bikin desain-desain yang aku bikin di percetakan Takahiro yang bakal aku bagikan juga buat teman-teman gitu. Oke, nah kayak gini aku bakal mau coba cetak satu kalendernya aja ya. Oke. Jadi sekarang kita mau ngeprint ukurannya berapa Kak? A3 ya? A3. Nih gede. Nah, ini dia gambarnya. Partai PKB. Oke, mari kita print. Cos. Wih, Bang Jali. Mana ganti nama channel Takahiro fotonya udah. Anjay. Orang nggak pakai kopi ya sih. Oke, jadi kita coba finishing dulu. Di sini pakai kaleng kalender yang kayak gini. Ya, di depan terpakai sih depan. Belakang gini. Nah, jadi kalau teman-teman ada rezeki mah mending beli si alat penjepit kalengnya. Tapi karena seperti biasa di channel aku tuh suka dihack ya gimana cara biar bisa nge-clap kalender ini tanpa menggunakan alat. Jadi kita pakai palu sama tang doang. Dan juga ini ada gunting seng yang biasa anak-anak pakai buat motong stainless atau kuningan gitu. Harganya juga lumayan sih ya alat tekuk seng ini gitu. Kalau teman-teman pakai kaleng atau alat penekuknya itu tinggal tekan tuasnya gitu udah langsung ketekuk gitu ya. Jadi harga itu kalau salah 1,8 atau 1,7 atau ada yang jual 2 juta juga. Nanti video editor aku cariin gambarnya gitu. Kayak gitu. Kalau emang teman-teman order dapat orderan partai banyak atau buat investasi alat yang lebih menunjang gitu. Di sini kita potong dulu lebihnya. Karena ini harusnya ukurannya A3 plus ya, atau extension. Jadi biar pas kesininya. Sebelumnya kita buang dulu.
Oke, nah di sini kita tekuk lagi ya. Sekali lagi. Pengerjaannya emang lebih lama jadinya ya, tapi ya gimana ya? Karena kita coba hack gitu ya. Jadi ya. Oh, kurang nekuk sedikit lagi teman-teman. Ini harusnya agak naik ke atas sedikit gitu si ininya. Berarti aku nekuknya kurang muter dikit, tapi oke enggak apa-apa. Jadi ini cara hack buat bikin kalender tanpa menggunakan mesin lipat atau mesin lipat kalengnya. Seperti biasa di cengkotakan tuh pasti ngehack bikin sesuatu gitu. Jadi buat teman-teman yang minim modal atau mau bikin kalender ya mudah, ini kalengnya juga tinggal beli di online, murah, cuma 300 perak kalau saya, di bawah 500 satu aja. Ya jadi jangan putus asa kalau teman-teman nggak punya mesin lipatnya gitu. Rapi, lumayan lah ya. Oke, done. Kita kayak rebel, jadi seperti ini hasilnya. Keren ya, ini manual banget pembuatannya, nggak pakai mesin apa-apa, cuman pakai palu terus sama gunting seng dan juga tang, udah bisa bikin kalender jilid gini. Aku juga tadi bikin beberapa lagi contoh sih, seperti itu biji gitu, kayak nah ini, terus udah lagi aku bikin beberapa ya. Ya ini di custom sama foto anak juga ya ini. Aduh, kenapa nih pedi? Walah wey, ngamuk bantengnya guys. Ya jadi kayak gini hasilnya tuh. Ini buat satu lembar. Nah si seng ini tuh atau si klep atau klepnya itu bisa nampung sampai 5 lembar ya. Kalau misalnya 5 lembar ini kan satu lembar, jadi masih banyak ruang sekali ya, sampai gak kurang rapi sih ini. Kalau pakai mesin jilidnya bisa lebih rapi sih tentunya ya. So jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Buat teman-teman yang udah join membership, langsung aja download templatenya atau download desainnya, ini gratis. Buat teman-teman yang belum join membership, yuk join aja membershipnya biar nanti dapat banyak desain dari Takahiro Shoppu yang udah kita desainin buat teman-teman semua ngembangin usaha percetakannya gitu. Kita juga nggak jual ini ya, cuman nanti di video berikutnya aku bakal coba bikinin kalender ini tapi menggunakan mesinnya gitu. So kayak gitu aja untuk video kali ini, thank you banyak yang nonton. Oh ya, by the way, kalau buat teman-teman yang mau order juga nih, udah ada di Takahiro Shoppu atau bisa pesan di Takahiro Shoppu ya, nanti linknya aku cantumin di deskripsi atau teman-teman bisa kunjungi toko online aku di bawah ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Chan Kotakaero pamit dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.